Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia memberikan anugerah pena emas kepada tokoh sekaligus Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Oli meminta media mainstream, baik yang berwadah PWI maupun lainnya, mampu menjadi acuan dan meliterasi masyarakat dari ancaman berita hoax yang semakin masif saat memasuki tahun politik. Anugerah pena emas diberikan langsung kepada Gubernur Sulut Oli Dondokambe oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat Hendri CH Bangun di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Penganugerahan pena emas ini merupakan agenda untuk menyambut datangnya hari ulang tahun pers yang diperingati setiap 9 Februari. Gubernur Sulut Oli Dondokambe menyambut positif anugerah yang diberikan kepadanya. Menurutnya, peran media sangat penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan undang-undang. Oli menambahkan, pada era digitalisasi seperti sekarang ini, media harusnya menjadi sumber terpercaya dan mengedukasi masyarakat dari serbuan hoax. Tentunya saya sebagai gubernur, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, mari kita lebih cerdas menilai hal-hal yang menjadi berita-berita di media-media elektronik kita. Kita harus menseleksi mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk hoax. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.